Ini adalah sebuah kasus monokoriónik diamniotic twins di mana terjadi kecacatan pada janin kedua yang kita namakan sebagai twins to twins transfusion syndrome dengan varian terberatnya yaitu twins reverse arterial perfusion syndrome atau TREP. Di sini kita memperhatikan janin pertama dan ini janin kedua yang seolah-olah seperti sebongkah gumpalan daging. Jadi janin yang pertama ini normal sementara janin keduanya cacat dengan bentuk yang sangat-sangat ekstrim yaitu tidak memiliki kepala dan jantung. Jadi istilahnya adalah acardiac twins dari kasus TREP syndrome. Jadi janin ini mengalami kerusakan fisik karena dia mendapat pompa dari janin yang normal. Jadi aliran darahnya masuk terus-menerus tanpa bisa kita cegah. Jadi mereka bersirkulasi bolak-balik dan satunya tidak bisa mengembalikan aliran darah tersebut, makanya kita ratakan sebagai twin reverse arterial perfusion. Jadi akibat itu maka kepala janin menjadi tidak terbentuk atau rusak. Jadi jantungnya juga tidak ada, namun bayi ini hidup namun tanpa jantung. Jadi aliran darah saja yang masuk memberikan masukan makanan ke janin yang monster ini. Jadi dia seperti parasit saja. Jadi ini adalah sebuah acardiac twins, janin tanpa kepala, tanpa jantung, tapi tetap hidup dan bertumbuh. Jadi sulit untuk menjelaskan kasus ini, namun kenyataannya memang demikian. Jadi janin yang normal ini memberikan pompa makanan, pompa jantung pada janin yang monster. Ini adalah janin yang normal dengan detak jantung yang normal. Nah, di sini adalah janin yang monster dan ini janin yang normal. Kita coba untuk menampilkan kembali aliran darah di dalam janin yang monster twins. Jadi ini aliran darah yang masuk ke tubuhnya, ini adalah pompa dari janin yang normal sebenarnya. Tanpa kita bisa menghentikan pertumbuhan pada yang sakit. Jadi sekali lagi ini adalah acardiac twins, acardiac fetus. Janin yang tetap bertumbuh namun tidak ada kepala dan tidak memiliki jantung. Kita lakukan pengamatan, ini adalah janin yang normal. Kemudian kita lihat, nah di sini ini janin yang normal, ini janin yang tanpa kepala dengan bagian tubuhnya yang membengkak, juga tidak memiliki jantung. Jadi janin yang sehat ini memompa aliran darah pada janin yang monster. Terapinya secara definitif adalah seharusnya memutus jaringan penyalur makanan atau aliran darah ke bayi yang sehat, ke yang sakit maksudnya. Namun cukup sulit dilakukan, kita hanya bisa melakukan pemotongan pada tali pusat atau kita lakukan laser koagulasi supaya mereka tidak melakukan aliran bolak-balik darah lagi. Namun pertimbangannya juga karena sulit untuk kita lakukan karena bisa saja janin yang monster ini kemudian rusak dan berakibat kedepannya pada janin yang normal. Janinnya adalah acardiac acephalus twins pada kasus TREP syndrome.
Nah, sekali lagi, ini adalah janin yang normal, ini adalah janin yang monster, kasus Acephalus twins. Jadi terapi definitifnya apabila yang satu ini berhenti berkembang sehingga janin yang normal tidak memompa darahnya terus-menerus pada janin yang monster. Karena kalau tidak, janin yang sehat ini juga akan berhenti berkembang karena dia menjadi stuck. Semuanya diberikan pada janin yang kembarannya ini. Jadi ini sebuah kasus TRAP syndrome atau Twin Reverse Arterial Perfusion Syndrome dengan janin salah satunya adalah cardiac twins atau monster twins, janin tanpa kepala, benar-benar tanpa kepala, hanya seonggok kaki dan badan tanpa ada jantung dan kepala. Ini ada sebuah kasus TRAP sindrom dengan acardiac twins, kasus yang sangat-sangat langka terjadi dan sekarang kita bisa temukan kasus seperti ini pada kasus kehamilan kembar identik.